tambah lagi lur volumenya lur. Untuk suara pot sangat bersih ya lur, untuk desain box kami kemarin. Untuk lagu lo gini lur, suaranya sangat ngorok sekali untuk box itu ya lur. Sangat halus, sangat bersih lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur di channel kesayangan kalian ya lur. Di kali ini kita akan bikin box untuk 12 in speaker subwoofer Pioneer ya lur. Nah, ini kita mau bikinkan untuk box model pot ya lur, pakai lubang angin. Dan untuk pot di buku panduan atau di kardus pembungkus speakernya itu sudah ditentukan ya lur, untuk ukuran-ukuran berapa liternya, dan kita mengikuti petunjuknya itu ya lur. Itu kita mau cari yang idealnya, yang kita bikin lur. Untuk frekuensi tuning sekitar 25 Hz lur. Dan untuk maksimalnya kan di buku handuan sudah ditentukan 21 Hz dan minimal 28 Hz, maka kita ambil tengah-tengahnya karena ini idealnya. Dan untuk langkah pertama ini kita motong bahannya lur. Untuk depan dua lembar ya lur. Ini kita sudah potong tadi untuk tampilan depannya, karena boxnya ukuran 27 ya lur. 27 kali 52, 37 ya. Ini untuk tingginya 37, untuk lebarnya ini 52, tambah tutup nanti 1,5 kali 2, jadi 55 nanti jadinya ya lur. Tambah 3 cm. Terus ini untuk atasnya 2 lembar, atasnya ini 24, karena nanti tambah enten. Untuk tutupnya atas 24, ini tambah 1,5 depan belakang nanti, jadi 27 ya lur. Dan kesininya sama 52, sama dengan yang ini, nanti tambah tutup jadi 55. Ini 2 lembar juga. Dan ini untuk tutupnya ya, untuk tutup sampingnya ukuran jadi yaitu 27 kalikan 37. Untuk atasnya, untuk tingginya 37 dan kesininya 27. Oke. Dan untuk lebarnya 52, tambah tutup kanan kiri ini 1,5 kali 2, jadi 55 nanti untuk ukuran jadinya. Oke, langsung kita rakit dulu, kita lem, kita tembak. Terus nanti tinggal proses pelubangan untuk speaker dan potnya, lalu kita cover dengan vinil lur. Tetap ikuti videonya.
Oke, ini sudah tahap pelubangan subwoofernya lur. Ini dan ini untuk ringnya, untuk ring luarnya lur. Ini project basoka, project box pot ya lur, 12 in untuk pioner lur, dan untuk itu potnya itu. Ini nanti yang nyepernya yang ke belakang. Terus ini untuk yang di depannya lur. Pakai shock pralon sama pralon yang tebel ya lur. 3 in kemarin dipakaikan di box canter, desain canter lur. Ini kubikasinya tidak pas lur. Suaranya sangat tidak memuaskan lur. Besok kita bikin itu, pindah ke situ nanti gimana hasilnya. Mudah-mudahan ada peningkatan untuk suaranya ya lur, bisa maksimal lur. Ini desain ARD Audio Jogja. Oke, untuk proses box pionernya sudah sampai cover ya lur. Ini sudah tutup kanan kiri, terus pot juga sudah terpasang ya lur. Ini kita bikin yang hitam lur, minimalis elegan ya lur. Tanpa variasi warna, pot juga kita seragamkan hitam ya lur. Ini tinggal nyambung. Nah, ini untuk sambungan potnya, ini yang di dalam. Nanti kita tinggal setting-setting untuk frekuensinya. Ini antara 17 sampai 15 cm lur, kita sesuaikan, nanti tinggal masukin situ ya lur. Dan untuk pemasangan potnya lur, ini menggunakan shock 3N ya lur. Kita biar bisa untuk masukin sambungannya, kita nyeting untuk tuning frekuensinya ya lur. Dan itu kita cor pakai resin ya lur, dijamin kuat lur. Tinggal ngasih soket perkabelan ini. Terus ini untuk ringnya, ini kita kasih sponati biar anginnya rapat ya lur. Oke, tinggal seksi sampai ke cekson ya lur. Untuk box ini apakah sudah sesuai, kita sudah usahakan untuk kubikasinya sesuai standar yang diinginkan si pioner dari pabriknya ya lur. Ntar gimana hasilnya, nah, nanti kita bandingkan dengan yang box yang ini ya, yang bawaannya ini ya, box versi pot canter. Kita ikuti videonya. Dan ini proses basoka juga minta hitam lur, Futura single embassy 8 in lur. Oke lur, ini kita sampai di sesi paling akhir ya lur, seksi check sound speaker pioner ya lur, subwoofer pioner. Ini project box 12 in model pot ya lur. Ini untuk pionernya sudah selesai. Dan sebelum kita check sound, kita review ulang untuk ukurannya ya lur. Ini untuk lebarnya 55 ya lur. Nah, ini 55, dan untuk tingginya 37 lur. 37. Terus untuk, nah ini untuk kedepannya, kemarin kita salah potong ya lur. Ini bikin lagi, ini 28 ya lur, 28,2 lur. Kemarin 27 ya lur. Nah, itu 27, masih tambah ring untuk depannya lur. Ini kan kita kasih ring ini tebal 1,2 cm ya lur, 12 mili lur, biar ini bisa ke dalam sedikit ya lur, biar lebih manis tampilannya lur, lebih elegan. Dan speaker ini dari ownernya kemarin memakai box ini lur. Nah, ini yang model pot canter lur. Untuk hasil suaranya sangat jelek sekali ya lur. Ini kubikasinya kurang lur, karena ini kubikasi sangat kecil, memaksakan memakai pot ya lur. Atau kalau enggak, mungkin potnya ini karena tidak diceporin ya lur, cuma lurus gini. Nah, ini jadi suara untuk lagu lo ini ngorok ya lur, menimbulkan suara ngorok untuk di potnya lur. Dan kita langsung kita coba lur, kita cek sound kan lur. Kita buka di volume 20 lur. Nah,
tambahin lagi lur, volumenya di 25 ya lur. Untuk jarak segini ya lur, ini sekitar berapa ya, 50 meter ya lur. Ini masih sangat terasa jelas ya lur untuk bassnya, dan untuk mendengarkan detail bassnya silahkan dengarkan pakai headset ya lur. Ini project Bogpod 12 in lur, subwoofer Pioneer ya lur. Kita hitung sesuai dengan anjuran pabriknya ya lur, 42,5 liter lur. Ini tadi kita coba ya, sampai situ jarak itu tunggu jam itu masih jelas ya lur untuk bassnya lur. Oke, kita coba untuk lagu low lur. Kita eksekusi, kita polo, kita geber dengan lagu dekaf ya lur. Kita siksa lur. Sayang kan subwoofer bagus kalau enggak kita aman maksimalkan. Oke, kita eksekusi, kita geber ya lur, kita maksimalkan si Pioneer ini, tahan banting ya lur, ini untuk karakternya lur. Ini sang juara ya lur, ini sekelas dengan GT5 JBL sama LM12DD ya lur. Tapi ini saya paling favorit pakai Pioneer ini ya lur, yang 1600. Tambah lagi lur volumenya lur. Pot sangat bersih ya lur untuk desain box kami kemarin. Untuk lagu lo gini lur, suaranya sangat ngorok sekali untuk box itu ya lur. Itu sangat halus, sangat bersih lur. Oke lur, nah, itu untuk kesimpulan ya lur. Kesimpulan adalah untuk box itu sangat menentukan sekali untuk suara ya lur. Nah, ini kalau misalnya tidak memenuhi untuk kubikasinya, kita sarankan mending pakai silet ya lur, tanpa lubang udara lur. Kalau dipaksakan dengan lubang udara, suara akan gembos, dan kalau potnya itu bikinnya salah juga akan mengganggu untuk suara, dia akan ngorok ya lur. Oke, itu aja project box 12 in untuk Pioneer ini TSW yang 312 ya lur. Bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, banyak salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.